Oke teman-teman, di video ini aku mau ngasih tutorial genjrengan kentrung senar 3 versi muda untuk pemula. Jadi untuk pemula-pemula kalau lihat video ini dijamin bisa teman-teman, karena genjrengan ini itu menurut aku itu sangat simpel. Jadi kalau kalian udah tidak sabar, tonton videonya. Oke teman-teman, saya akan mencontohkan genjrengan senar 3 versi muda untuk pemula. Oke langsung saja untuk tutorialnya. Yang pertama, kalian petik senar tengah 2 kali, lalu genjreng semua, lalu senar bawah petik 1 kali, lalu genjreng semua. Senar tengah petik 2 kali, genjreng semua. Senar bawah petik 1 kali, genjreng semua. Jadi seperti ini. Terus kalian tinggal diulang-ulang aja genjrengannya. Nanti jadi seperti ini. Nah, kalau dikasih kunci seperti ini. Jadi misalnya kunci C, kalian genjreng seperti tadi 2 kali ya. 2 kali. Pindah kunci 2 kali, lalu pindah kunci 2 kali, pindah kunci. Oke, mudah banget kan? Dan ini sangat cocok banget untuk pemula-pemula. Jadi jangan lupa kalau kalian suka video ini, klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.